okay lah, puan minta diktator dah, nanti dia boleh main lah. Nama Kuala Kedah disebut pada tahun 1426 lah dalam catatan Ming Shilu oleh Fezin. Ketika Fezin dia singgah ke Langkawi sebelum dia nak pergi ke Sri Lanka, dia sebut nama Kuala Kedah. Jadi 1426. Jadi nama Kuala Kedah ni sudah muncul pada tahun 1426. Dalam antara silsilah menyebut, berkatalah Sultan Abdullah kepada Mamak Bendahara dan Sultan Pemesan, di manakah kita nak membina kota Kuala Kedah? Mana? Kata Sultan Abdullah, kita binalah di tebing sebelah kanan. Mana? Kata naiklah kota ni. Jadi di mana tapak pelabuhan yang asal? Sebelah sana. Sebab tu nama di situ Kampung Kuala Kedah. Nama asal dia. Dan ini adalah tapak apa ni, depa custom lah kan, untuk check barang apa semua. Tapi dibenarkan untuk buka store loji, dia panggil loji lah. Maknanya British mai buka, Portugis mai buka apa semua lah. Tapi dia tak buka dalam kota, dia buka di tebing sepanjang Sungai Kedah ni lah. Kalau ikut daripada light papers, kalau kita baca dalam catatan Albony menyebut, kota Kuala Kedah ni pada asalnya dibina pada batu lah. Sebelum tu kayu, tapi dibuat pada batu ketika Sultan Muhammad Jiwa memajakkan kawasan Kuala Kedah kepada Francis Light. Jadi Francis Light main, dia kata mula-mula dia main ni, dia duduk dalam bangunan batu yang kecil yang mohmak untuk dia saja. And then kan perjanjian tu terbatal, jadi Sultan Muhammad Jiwa mengarahkan anak dia lah, Sultan Abdullah ni, untuk buat kota. Barulah dapat kota ni. Okay, jadi tembok yang tuan-tuan tengok ni, tembok yang asal, yang masih lagi kekal, tingginya lebih kurang 10 kaki. Dia sepatutnya ada bulwark. Bulwark ni yang jalan lah, tempat tak moyang jalan, ada tapak moyang. Tapi kota ni boleh kata 80% dah habis lah.